Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala hamma ba'du. Segenap para ulama, segenap aliansi aktivis dan muslimin Tasikmalaya yang terhimpun dalam Al-Muntaj Tasikmalaya, segenap peserta aksi dan doa bersama, segenap aparatur pemerintah TNI Polri yang kami hargai dan kami banggakan, bahwa bangsa Indonesia lagi kritis tentang ketokohan dan keteladanan. Saudara Mahfud MD mengatakan silahkan dijemput. Saudara pejabat-pejabat termasuk kelompok buzzer bayaran istana mengatakan tidak akan banyak orang yang menjemput beliau. Tapi begitu Allah menggerakkan jutaan manusia turun ke Jakarta, disinilah masalah mulai timbul. Orang-orang hasud mulai melancarkan perang opini, fitnah-fitnah mulai dilemparkan, sehingga puncaknya adalah peristiwa kilometer 50 di jalan tol Jakarta Cikampek. Kita hadir di tempat ini bukan untuk mengadili siapapun karena kita tidak punya hak yurisprudensi. Kita hadir di tempat ini bukan untuk melakukan gerakan-gerakan makar dan perebutan kekuasaan, betul? Betul! Kita datang ke sini bukan ingin mengganti Pak Jokowi karena Jokowi nanti akan turun dengan sendirinya. Sumber masalah di negeri ini adalah presiden, saudara-saudara. Presiden kita sampai hari ini belum mengatakan perkataan yang sifatnya ikut bela sungkawa terhadap 6 korban. Terlepas siapa yang benar, yang salah, masing-masing punya fiksi, masing-masing punya data, dan itu akan dibuktikan di pengadilan. Dan kita yakin 6 orang ini tidak membawa senjata api, tidak membawa senjata berat, betul? Tetapi paling tidak mbok ya presiden ngomong. Mestinya saudara Jokowi ngomong, saudara Kiai Ma'ruf Amin mestinya ngomong, agar fitnah ini tidak menyebar ke seluruh bangsa, agar api kebencian ini tidak menyeluruh ke seluruh bangsa Indonesia. Betul? Betul. Saya mau tanya, apakah saudara ingin Indonesia hancur dulu? Tidak. Apakah ingin Indonesia berantakan? Tidak. Apakah ingin Indonesia perang saudara? Tidak. Mestinya yang di atas ngomong, wahai Presiden Jokowi. Tolong TV-TV nasional liput omongan saya, Miftah Fauji, atas nama Kiai Tasikmalaya. Segeralah Tuhan Presiden yang mulia membentuk tim independen agar kami semua tidak meluapkan emosi dengan salah, betul? Kita kasihan dengan polisi-polisi yang baik, saudara-saudara, betul? Kita kasihan dengan aparat-aparat yang baik, betul, saudara? Sementara orang-orang yang berkuasa hari ini seolah-olah merasa melakukan kebenaran, bohong ditutupi bohong, bohong ditutupi bohong, bohong ditutupi bohong. Kebohongan ini sudah memuncak di negeri ini, betul? Pada siang hari ini terakhir saya ingin mengatakan, wahai Maulana Habib Lutfi bin Yahya, orang tua bangsa Indonesia yang memegang teguh merah putih, segeralah kumpul ulama-ulama besar di Indonesia. Ajaklah ulama-ulama yang pro pemerintah dan tidak pro pemerintah. Ajaklah ulama-ulama yang netral. Ajaklah ulama-ulama yang berseberangan sekalipun untuk musyawarah. Wahai Tuan Habib Maulana Lutfi bin Yahya, wahai Tuan Kiai Haji Maimun Najih di Semedi Sarang sana, wahai Abu Yauci Turtusi, wahai ulama Mbah Yai Muhnid Miftahul Akhyar Ketua MUI, undanglah ulama-ulama di Indonesia yang berseberangan atau tidak. Ajaklah Habib-Habib di FPI untuk bicara soal bangsa ini, saudara-saudara. Saya khawatir kalau dibiarkan nanti akan saling bunuh sesama warga negara, saudara-saudara. Saya khawatir nanti orang tidak bersalah menjadi korban, betul? Bagaimana Abu Janda melakukan provokasi yang tidak henti-hentinya? Bagaimana dari Siregar tidak henti-hentinya melakukan provokasi? Kami tidak berdaya untuk datang ke mahkamah.
mahkamah. Kami tidak punya kemampuan akses kepada kekuasaan, tapi para guru-guru mulia segala bertemu, bikinlah musyawarah nasional, berikan tanbih, peringatan di tengah, tidak berpihak kepada siapapun tapi berpihak kepada keadilan. Mudah-mudahan ini direkam dan sampai kepada Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Mudah-mudahan ini sampai ke Mbah Yai Miftahul Akhyar. Mudah-mudahan ini sampai ke Abu Ya'uji Turtusi. Mudah-mudahan ini sampai kepada ulama-ulama sepuh yang masih sikoh dan dipercaya rakyat. Kita akan memberikan delegasi penuh kepada mereka untuk mengawasi pemerintah dalam kasus pembunuhan 6 orang ini. Saya tidak ridho sesama muslim saling bunuh, demi Allah. Saya tidak ridho kalau akhirnya kita yang berperang dengan saudara kita sementara mereka melakukan pembunuhan seenaknya, betul? Wahai pemerintah, masih banyak kerjaan kalian. Mengapa kalian sibuk menurunkan baliho? Seharusnya sibuk menurunkan bensin, BBM, menurunkan bayaran listrik masyarakat dan lain-lain. Catat Bapak Polisi omongan saya. Kami menghormati Anda kalau Anda berbuat baik sesuai undang-undang. Catat omongan saya. Tugas polisi hanya menembak kaki, bukan menembak dada. Tugas polisi hanya menembak kaki untuk dibawa ke pengadilan. Tugas tentara boleh menembak mati karena musuh negara lawannya. Hari ini jangan biarkan rakyat semakin tidak percaya kepada Anda. Tolong berbuat baik kepada rakyat. Jokowi bisa berhenti. Luhut Bin Sarpanjaitan bisa berhenti. Pejabat-pejabat hari ini bisa berhenti. Tapi Anda bersama rakyat selamanya sampai mati, betul? Takbir. Allahu Akbar. Saya pesan, ikuti Al-Mumtaz sampai akhir. Jangan melakukan tindakan apapun tanpa garis komando Al-Mumtaz. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Mudah-mudahan langkah Anda ke tempat ini dicatat oleh Allah. Hari ini di Jogja sama, di Jakarta sama. Mudah-mudahan semua aksi ini di Jakarta, di Jogja terbebas dari fitnah dan adu domba. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammadin. Amin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala angkuli sahabati rasulillahi ajmain. Amin. Amin. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli halin. Amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhim sultani. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Amin. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Ya Allah, tolonglah yang benar menjadi benar. Ya Allah, tolonglah mereka yang zalim dan salah. Engkau seret ke dalam kuburannya sendiri mereka, ya Allah. Ya Allah, berikan taufik hidayah untuk Pak Jokowi agar betul-betul menjadi pemimpin atas negeri ini, bukan menjadi pemimpin atas kepentingan kelompok dan partainya, ya Allah. Ya Allah, berikan taufik hidayah kepada Bapak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden untuk mengambil tugas-tugas kemanusiaan ini dengan tepat. Amin, ya Allah. Ya Allah, ketuklah hati para habaib, para ulama, siapapun mereka, baik yang kooperatif dengan pemerintah maupun yang berseberangan, untuk berhimpun, bersatu, mengikat kepentingan agama, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sallu ala nabi. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya